Para bapak, ibu, dulur-dulur kula kabeh. Sampeyan niki jaluk tolong kula bahwasanya pada hari Rabu 14 Februari 2024 badhe wonten pesta demokrasi namane pemilu. Alhamdulillah dengan demokrat ini partainya dengan partai demokrat ibarat niki kendaraan, tidak ada lain tujuan demokrat adalah ingin mengantarkan rakyat yang benar-benar menjadi rakyat yang makmur loh jinawi toto raharjo, dan benar-benar partai demokrat ini benar-benar memikirkan rakyat. Tapi ingat, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'mali dunya, kata Rasul, pirang-pirang kelihatane amal dunyo bi husni niat krono niat kulo sampan apik, justru niat kulo sampan apik walaupun itu amal dunyo, bayasiru min a'malil akhirah, akan menjadi amal akhirat. Walaupun kulo sampan oleh partai ini partai dunyo rupane demokrat, dan partai manapun juga sama iku partai dunyo, akan tetapi sampean milih demokrat benar-benar, saya tahu, saya yakin bahwa demokrat benar-benar memikirkan rakyat, dan partai demokrat juga sudah benar-benar peduli kepada rakyat, niatnya sampean benar-benar supaya rakyat ini makmur, maka niat sampean akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kulo kali sampean saestu datang sampean sedoyo, ayo jaluk tolong sampean milih nanti pada hari Rabu 14 Februari 2024 yang hati-hati. Siapa dulu nanti yang peduli kepada rakyat, itulah sampean pilih. Makanya sekali lagi, jangan sampai dilalaikan hari Rabu 14 Februari 2024, jangan sampai dilalaikan bahwa dengan niat kula sampean yang bagus bihusni niat, walaupun itu partai demokrat, sampean ambil kula bakal dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kadung kula sampean kepengen perubahan, masyarakat kula kala sampean kepengen keperubahan, itu tergantung kula sampean. Kadung kula sampean sembrono memilih, pokoknya milih, nanti dulu Allah juga akan berfirman, di mana Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saat temennya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang bisa merubah nasibnya. Artinya apa? Kalau sampean peduli iki milih sapa solong lan kalian di partai iki solong, apa benar-benar peduli kepada rakyat? Apa hanya semata-mata saya anggota jadi anggota DPR, setelah itu saya memperkaya diri? Mari tidak mikir selanjutnya bagaimana masyarakat dan rakyat, pilihin lan pikiran, pakai akal yang sehat. Kulo sampean duweni akal untuk berpikir, kulo sampean duweni hati untuk merasa. Ayo setelah dibuka temenanan Rabu 14 Februari, lihat, oh ini yang peduli kepada saya, oh ini yang seharusnya memang peduli sungguhan kepada rakyat. Inilah para dulur-dulur kula kabeh Blimbing Sari. Tapi saya kepingin sampean mengerti, jangan main-main politik. Siapa yang korupsi? Itu pejabat yang mengambil kebijakan. Pejabat itu siapa? Pejabat yang dipilih oleh yang kompak, pejabat yang dipilih oleh, bukan jenengan, bukan ya, mudah-mudahan bukan sampean yang milih, rakyat yang milih, gak tahu rakyat yang mana, jenengan dan saya yang milih. Kenapa kita kaya tapi banyak miskin, banyak orang yang melarat? Karena rakyat Banyuwangi tidak peduli dengan politik, gak ngerti tentang politik. Coba sampean memilih siapa tahun 2019? Mungkin banyak yang lupa.
memilih siapa? Lupa kan? Karena dianggap tidak penting. Milih A, milih B. Coba karena apa? Orang memilih di Banyuwangi, memilih seseorang calon karena pemberian. Katanya orang Madura yang paling banyak, saya di Kalibaru, saya datang ke sana langsung di stop sama orang Madura. Pak Michael, sudah gak usah visi-misi, gak usah banyak ngomong. Rakyat sudah pinter. Pokoknya rakyat tidak ada tongkatnya, tidak mau milih. Apa itu tongkat, Pak? Setong seket katanya. Jadi rakyat sudah ngerti, ada tongkatnya baru pilih. Kan begitu kan? Ada sembakonya, ada berasnya, mau milih. Rakyat memilih siapa yang memberikan sembako dan beras. Padahal sembako dan beras hanya 50 ribu. Tetapi rakyat, keluarga jenengan, anak sampean menjadi korban. Kalau yang memberi beras itu baik, dia mau peduli dan loman tidak pelit, boleh dipilih. Tapi pada kalau dia pelit, kehidupannya tidak pernah menolong rakyat, ketika mau nyalon hanya mau memberi, nanti ketika jadi rakyat dilupakan. Sehingga jangan ngawur, jangan karena beras. Silakan kalau mau memilih beras, tapi ketika memilih, pilihlah yang baik demi keluarga sampean, masa depan keturunan sampean. Janganlah keturunan sampean diwarisi kemiskinan dan kemelaratan. Hanya melalui politik inilah yang bisa mengubah nasib rakyat. Untuk itu, tahun 2024 ini kurang satu bulan, mohon ibu-ibu yang ada di sini, jangan main-main. Pilihlah yang baik. Jangan karena uang, jangan karena pemberian. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Ngerti? Yang diketahui rakyat hanya itu. Dewan Perwakilan Rakyat, wakili rakyat, kan gitu kan? Pegawainya rakyat, Pak. Ngerti sampean sampai di situ? DPR itu pegawainya rakyat. Benar? Bosnya siapa? Rakyat kan? Ya kan? Rakyat tahu bahwa bosnya itu rakyat, DPR itu pegawainya. Tetapi kehidupan dalam kehidupannya, ketika ada orang DPR, hormatnya bukan main, mantu-mantu. Saya datang, saya yang hormat malah, weh, seakan-akan saya ini pemimpin juraganya. Padahal saya ini pegawainya jenengan. Saya ini kulinya jenengan. Sehingga saya datang menawarkan apa perlu saya bantu, karena saya pegawainya jenengan. Ketika saya sudah menyatakan diri siap menjadi wakil rakyat, berarti saat itu saya menjadi congosnya rakyat. Menjadi pegawainya rakyat, siap untuk mengemban tugas, memikirkan bagaimana rakyat itu sejahtera. Memang rakyat belum merasakan, rakyat Blimbing Sari belum merasakan, tapi saya lagi berusaha, berusaha bagaimana memikirkan rakyat itu tersenyum semua di Banyuwangi. Bisa, saya sangat bisa, jika rakyat mendukung Partai Demokrat. Saya mohon masyarakat, ya, pilihlah yang baik. Jangan karena beras dan bantuan. Juga muslimat yang ada di sini. DPR itu wakilnya sampean, pegawainya jenengan. Tugasnya apa? Supaya sampean tahu, supaya sampean mengerti memilih DPR itu memilih apa. Memilih DPR memilih pegawai. Memilih pegawai tugasnya apa? Mengelola perusahaannya rakyat, perusahaannya jenengan. Sampean itu punya perusahaan. Sampean kan tidak tahu. Perusahaan sampean namanya Banyuwangi. Tahu? Perusahaan sampean seumpamakan perusahaan sampean itu Banyuwangi. Sampean punya duit di sana, tapi rakyat tidak ngerti. Perusahaan sampean sampean gadekan 100 ribu, 50 ribu, 5 tahun gadeannya. Jangan sewakan perusahaan jenengan selama 5 tahun kepada orang yang tidak beres. Pilihlah karyawan yang baik. Mana ada seorang bos mantuk-mantuk kepada karyawannya. Sehingga sampean harus benar-benar memilih karyawan yang baik. Saya punya perusahaan maju karena karyawan saya baik, tidak korupsi dan jujur. Kalau kita memilih yang tepat, karyawan yang tepat bisa membuat rakyat ada sejahtera. Kan itu, Ge? Kalau mau mendukung Demokrat, Demokrat Kabupaten Banyuwangi nomor berapa? Namanya?
Kalau provinsi nomor berapa? Namanya Seropa. RI nomor 1 namanya Dina Lorenza. Kalau semua kompak, masyarakat Blimbing Sari, biar saya yang tanggung jawab. Dan saya akan punya program bagaimana keluarga sampean bisa ada perubahan. Gitu, Gek? Okay?